Jadi kegelapan itu sebetulnya tidak ada. Yang ada adalah berkurangnya atau lenyapnya cahaya. Nah, hal-hal yang gak enak dalam hidup ibarat kegelapan, susah, suntuk, dan lain sebagainya. Sebetulnya susah, suntuk itu gak ada. Sebetulnya, ya tidak? Tidak ada. Kalau kita mau menghadirkan cahaya. Makanya orang-orang yang berada dalam cahayanya Allah Ta'ala, hidupnya menyenangkan. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Gak punya rasa takut, gak ada kesedihan. Hidupnya enak, lapang dadanya, gak ada itu yang berat-berat. Semua dipikul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dilepas, diletakkan sama Allah yang berat-berat. Caranya satu, hadirkan cahaya. Jadi gak usah bingung ngurusi bagaimana melenyapkan kegelapan. Maka berpikirlah bagaimana mendatangkan cahaya. Perbanyak zikir, doa, ibadah, amal soleh. Itulah solusi untuk semua masalah hidup kita. Semoga barokah manfaat.